Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan hasil dari foto bangunan yang kemarin. Apakah di approve semua? Apa enggak? Enggak tahu ya. Semoga di approve semua. Kita langsung lihat aja ke kontributor Shutterstock-nya. Oh, lali. Maaf, maaf, lupa. Sorry. Buru-buru rekam, internetnya saya mudar. Nah, ini yang kemarin. Batu bata yang saya kira mau di-approve ternyata tidak di-approve. Ya, genteng di approve alhamdulillah, ini juga genteng di approve ini yang nggak saya kira, nggak saya nggak menyangka ya. Saya udah negatif thinking, ini nggak diterima, malah diterima ya, tapi ya alhamdulillah, semoga cepet laku ya. Ini batu bata not approve juga, padahal is fokus loh tulisannya, kok fokus, masalah fokus ini. Oh, ini noise, fokusnya udah tapi ada noise, mungkin terlalu ekstrim editnya. Nggak apa-apa, kita besok cari lagi. Ini juga not approve, fokus is dan nggak apa-apa lah. Jadi 0, 4, 6 tuh 7 foto yang masuk 3, udah bagus separohnya. Nah, separuh kita lu setengah, rano setengah ya, anggap separuh. Terus kemarin saya cari foto lagi di sekitar rumah dan mendapatkan 0, 4, 6, 9 foto yang di approve ada 1, 2. Nah lu, 9 yang di approve 2, itu 7 yang di approve 3. Kurang keren ngono kuwi. Oke, kita lihat ini kenapa enggak di nganu, Bro? Masalah fokus. Compression artifact. Mbuh artine opo wis pokoke nganu. Iki similar konten saka ngendi? Eranya sama Shutterstock tuh gini, ini cuma foto sendiri, nggak ada temennya, nggak nyontoh siapa-siapa, kok similar konten ini lagi. Ini kenapa ini? Fokus, oke, fokus, similar konten meneh, similar konten kok ngendi lu, daun ini beda kok similar konten. Not approve, nopo meneh. Similar konten, oke, nek setuju. Masalahnya yang ini di approve karena hampir mirip yang ini. Terus ini masalah fokus. Padahal list fokus tenanan. Ya sih nggak apa-apa. Namanya kita kan juga usaha. Ini lagi di approve, alhamdulillah. Padahal ini nggak begitu fokus, kalau saya lihat tuh nggak begitu fokus, tapi malah di approve ya. Semoga bisa cepet laku ya fotonya. Ini oke, fokus. Oke, gitu aja teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mencoba peruntungan di Shutterstock, coba aja nggak apa-apa, dicoba aja, siapa tahu beruntung dan mendapatkan pundi-pundi dolar dari Shutterstock. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, gratis kok subscribe itu, subscribe gratis tenan loh. Terus sama di share ya, di komen juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.